melihat kehidupan ini kembali, kali ini kosan yang baru. Masih nggak bisa ngomong sama cewek, tapi kita akan lihat pertumbuhan apa yang dialami dengan teman-teman barunya ini dalam konteks mungkin pemecatan dia. Masih kan dia single, di umur dia hampir 30 tahun. Oke, untuk Ridwan sendiri? Ya, saya Ridwan. Saya berperan sebagai Andi. Teman kosannya Andi yang lebih percaya bahwa single itu lebih menyenangkan daripada berpasangan. Oke. Untuk pasangan sendiri ada yang ditambahkan nggak sebagai peserta yang terus menerus kontak ini? Di poster ini kenapa pemilihannya TV
Iya, kesannya udah jadul banget deh. Pertanyaannya kan apakah mau nge-grab orang-orang yang tua yang dulu punya top TV kayak gitu? Sebenarnya sih enggak sih. Kalau kita lihat dari kos kakinya aja kan kita punya kos kaki yang bagus ya. Jadi TV-nya sebenarnya kurang, makanya cuma beli yang itu. Jadi konteks anak kosan, single, kehidupan ekonomi kos-kosan gitu, itu coba kita capture di sini terlepas dari TV-nya dan lain sebagainya. Gitu sih. Terus iya, kedua teman saya yang luar biasa ini, kami bersama Pak Surya juga kalau nyari pemain selalu yang kita bilang sebenarnya kita selalu mencari siapa yang untuk memainkan karakter yang kami buat di film ini. Mau dia komedian, mau dia pemain sinetron, atau mau dia siapa dia gitu, kita sangat terbuka gitu. Nah, kebetulan aja gitu ketika dalam proses casting yang kami lakukan dapetnya Ridwan Remin sama Yoga Rizun. Dan Yoga Rizun bukan karena komedian, sebenarnya lebih mau disebut apa sih, bebas itu ada duit ya. Dia konten kreator di Instagramnya, kalau Remin memang serem komedian yang juara satu. Kalau saya yang saya cari bonus poinnya adalah saya harus sama karya orangnya gitu. Jadi ketika udah tepat memainkan karakternya, saya nanya lagi ke diri saya sendiri, seneng gak ya saya sama apa yang teman-teman ini berbuat. Dan saya suka sama stand-up-nya Remin, seneng sama konten Yoga. Jadi saya tuh jadi apa yang jadi kedua-duanya itu jadi lebih asik. Sebenernya itu sama. Ada lagi yang mau bertanya, silakan. Ya. Enggak